Tuan-puan siapa nak kerja? Kerja ni tak ada gaji, kerja ni tak ada allowance, kerja ni start dapat, dia tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti walaupun pun jadi. Bila dapatnya kerja ni, kalau umur bertambah, kerja ni terus bertambah. Tapi duit tak dapat, allowance tak dapat, kerja ni tak boleh cuti, kerja ni tak boleh MC, tak boleh minta MC. Tak ada sakit dalam kerja ni. Tuan tak kerja apa? Itulah kerja mak kita semua. Dia start jaga kita, dia tak pernah berehat. Dia start tengok sayang kita, dia tak berhenti sayang kita. Kalau umur dia 100 tahun, 100 tahun dia sayang kita. Kalau umur dia 1000 tahun, 1000 tahun dia sayang kita. Kalau umur dia 1 juta tahun, 1 juta tahun dia sayang kita. Start dia lahirkan kita, kita ada tempat dalam hati dia. Tak ada siapa boleh ambil tempat tu sampai bila-bila. Kalau anak dia tu hilang, baik atau jahat, seluruh hidup dia mengenang tentang anak yang seorang yang hilang tu. Sebab tu anak-anak jangan pernah rasa mak ayah tak sayang kita. Tak, dia bukan tak sayang. Kadang dia kurang pendidikan, cara mendidik. Dia termarah-marah kita, dia kurang hargai kita. Sebenarnya dia kesian. Anak yang berjaya dia puji-puji, yang kurang berjaya dia marah-marah. Sebenarnya dia fikir kalau dia mati, yang kaya ni hidup dia boleh teruskan. Tapi yang seorang ni hidup dia susah, begini-begini. Sebab dia fikir kalau dia mati, siapa nak jaga anak aku yang seorang? Itu je sebenarnya. Tapi dia gagal nak tunjukkan dengan cara yang baik, dia marah-marah. Setiap kali saya rindu mak saya ambil baju tu, saya letak kat muka saya. Kalau tuan-puan nak tahu, saya sampai sekarang rindu mak saya. Kalau tengah malam satu pagi, saya teringat mak saya terdengar suara mak saya rasa begitu perasaan saya saja. Saya bangun satu pagi, kadang isi anak saya tidur, saya bangun, saya keluar rumah, saya kejut panggil kawan saya. Kadang-kadang saya pergi bawah jambatan, saya dapat belanja seorang dua, dapat beri nasihat sikit-sikit. Sebab mak saya pesan sebelum meninggal, nanti kalau dah senang, jangan lupa. Mak saya pesan dah senang, jangan lupa buat dakwah. Masih miskin dulu, semangat buat dakwah, nanti dah senang. Jangan lupa buat dakwah. Saya pada kecil selalu janji kat dia, mak Abid percaya kalau jadi baik macam sahabat Nabi, kalau umur panjang, dunia ni Allah letak je kat bawah kaki kita. Mak saya marah, saya jangan cakap macam tu. Tak, bukan Abid nak. Sebab saya tengok mak saya sedih-sedih, dia selalu cakap, sian kau nak susah, time kau ni duit tak ada, nak makan susah, ni semua salah mak. Saya kata, kenapa salah mak pula? Mak jangan risau, nanti Allah bagi semua sekali. 21 hari bulan 12 saya lahir saya. Saya selalu call mak saya daripada kecil. Tak ada hadiah kek, tak ada hadiah apa-apa. Kalau saya duduk pernah kat Bangladesh, saya ingat saya pun kelangkabut nak cari telefon. Saya naik kita naik beca, pergi kat bandar pada kampung tu, naik riksha tu sampai kat bandar. Saya cuma call mak saya. Telefon pula mahal masa tu. Saya call mak saya. Saya cuma nak cakap dengan mak saya cakap, Abid, selamat hari lahir, mak sayang kat Abid. Itulah perkataan yang paling saya rindu dalam hidup saya sampai sekarang. Begitu berharga. Sebab tu saya tak nak tuan-puan terlepas menyesal. Itu dengan mak ayah, dengan isteri, suami, keluarga. Selalu lafazkan sayang. Jangan simpan-simpan rasa sayang kita. Luahkan, ucap rasa sayang ni dapat pahala. Tengok orang, beri sokongan yang baik pada dia, cakap sayang kat dia kerana Allah, dapat pahala. Nabi sahabat selalu buat begitu. Itu tuan-puan, belajar hargai keluarga semua sekali. Boleh insyaAllah.